Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada acara Temu Ilmiah Dosen FSRD UKM The Art of Thinking pada hari ini. Ucapan terima kasih saya haturkan atas kehadiran Ibu Irena Vanessa, selaku dekan FSRD, para pembicara dan moderator, para dosen tamu, dan undangan, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada saat ini, nah, izinkan saya membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Acara yang pertama: pemutaran lagu kebangsaan, kedua: doa pembuka, ketiga: sambutan ketua acara keempat, sambutan dan pembukaan acara temu ilmiah oleh Dekan FSRD Universitas Kristen Maranatha. Keempat, pemaparan materi sesi 1 dan sesi 2. Keenam, sesi diskusi. Dan ketujuh, doa penutup. Kita langsung saja pada yang pertama, pemutaran lagu kebangsaan. kita masuk pada rangkaian acara kita yang kedua, doa pembuka diminta kepada Ibu Isabella untuk membuka kita dalam doa. Kepada Ibu dipersilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai temu ilmiah kita dengan doa. Saya akan pimpin dengan iman Kristiani bagi Bapak Ibu yang berkepercayaan lain dapat mengikuti sesuai iman masing-masing. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapak kami bersyukur hari ini kami bisa berada bersama-sama di dalam satu ruang Zoom untuk mendengarkan banyak sharing dari rekan-rekan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang berharga ini dan biarlah kiranya engkau yang beracara memberikan kami hikmat dan sukacita dalam menjalani hari ini sehingga apa yang kami dengarkan bisa bermanfaat untuk diri kami dan untuk kemajuan kampus kami dan masyarakat juga. Berkati juga seluruh pembicara dan seluruh pendukung acara dan panitia di hari ini, sehingga semuanya bisa melakukan yang terbaik dan bisa berbagi dengan apa yang ada di mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Isabella untuk doa pembukanya. Sekarang kita masuk pada uh atas sekarang kita masuk pada sambutan oleh ketua acara kepada ibu Erika saya persilahkan. Assalamualaikum selamat pagi salam sejahtera terima kasih banyak kepada bapak ibu para pembicara kemudian ibu dekan telah menyempatkan hadir dan akan memberikan sambutan seluruh tentunya seluruh panitia yang sampai detik-detik terakhir masih bekerja dengan sangat keras terima kasih banyak uh, alhamdulillah hari ini kita akan uh, melaksanakan temu ilmiah dosen ini sebetulnya uh, newbie nih saya baru pertama kali mengikuti gitu ya seru gitu jadi saya juga semangat uh, tajuk uh, apa, temu ilmiah hari ini adalah di atau thinking yang akan diselenggarakan selama dua hari uh, hari ini sesi pertama ini akan dari KBK so studi sosial dan budaya dan pada sesi kedua, karya teknologi dan media. Kemudian juga jangan lupa untuk bapak ibu besok juga kita masih di acara yang sama dari KBK teori sejarah dan kritik. Kemudian ada juga KBK studi manusia. Uh, itu saja. Uh, terima kasih banyak untuk uh, semua yang telah hadir, rekan-rekan -kan mahasiswa juga. Semoga kita semua selalu semangat. Uh, ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Bu Erika untuk kata sambutannya. Sekarang kita lanjut pada acara yang keempat, sambutan dan pembukaan acara temu ilmiah oleh Dekan FSRD Universitas Kristen Maranatha kepada Ibu Irena Vanessa Gunawan, STMKOM, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Zai. mc uh, MC yang bagus sekali ya. Uh, saya mengucapkan syukur bahwa rangkaian eh, pertemuan ilmiah ini bisa dilaksanakan. Terima kasih untuk Ibu Erika dan semua panitia yang sudah bekerja keras. Biasanya memang kita adakan tiap semester ya dipecah-pecah, tapi saya rasa ini eh, dengan dilangkai seperti ini kita benar-benar bisa mengemas showcase dari kehebatan dosen-dosen kita ya jadi bisa dinikmati uh, di dalam rangkaian dua acara ini. So salut uh, untuk para panitia dan terima kasih banyak untuk para nar narasumber. Uh, hari ini ada Ibu Sriwati, Bu Kristin, Bu Lois, terima kasih untuk Ibu Tessa yang bersedia menjadi moderator dan juga sesi duanya nanti ada Pak Irfan, ada Ibu Nina, ada Ibu Aulia dan uh, Bu Tantri sebagai moderator. Uh, ini merupakan suatu uh, apa ya, uh, presentasi di mana kita sebagai dosen FSRD Universitas uh, Kristen Maranata bisa berbagi uh, keilmuan dan juga inspirasi uh, bukan hanya untuk kalangan kita, tapi untuk siapapun. ya Jadi uh, terima kasih sekali lagi dan selamat mengikuti. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih untuk uh, sambutannya Ibu Irena. Sekarang kita masuk pada pemaparan materi sesi pertama uh, untuk acara ini akan dipandu oleh moderator kita, ada Ibu Tessa Eka Darmayanti, SSN MSJ, PhD. Seperti dalam pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka Bapak Ibu dan teman-teman semua, izinkan saya membaca CV singkat dari moderator kita pada hari ini. Ibu Tessa Eka Darmayanti adalah pengajar pada program studi desain interior di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha Bandung. Pada permulaan mengajar tahun 2009 hingga 2013, Ibu Tesa menjadi asisten almarhum Profesor Primadi Tabrani. Beliau melatih cara mengajar secara kreatif dan memahami secara mendalam tentang proses kreatif dan bahasa visual. Selain mengajar, Ibu Tesa juga aktif menulis berbagai artikel khususnya yang berhubungan dengan desain dan budaya pada berbagai jurnal ataupun seminar skala nasional maupun internasional. Pada tahun 2014, Ibu Tesa pernah menjadi visiting research di Laboratorium Bantenologi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan mendapatkan kesempatan menjadi co-writer co sebuah buku yang berjudul Sejarah Bangunan Pendopo Gubernur Banten. Kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Selain mengajar, Ibu Tessa juga aktif serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat maupun kegiatan di luar universitas yang berkolaborasi dengan berbagai komunitas, perusahaan, dan institusi sektor negeri maupun swasta. Pada tahun 2015, beliau mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Profesor Azizi Banudin di School of Housing Building and Planning USM Malaysia sebagai asisten peneliti dan belajar banyak bagaimana menjadi seorang peneliti yang mandiri. Latar belakang pendidikan Ibu Tesa S1 dengan jurusan ilmu laut pada bidang seni rupa dan desain pada tahun 2007 dari Universitas Kristen Maranatha. Pada tahun 2013 beliau uh, melanjutkan studi S2-nya kemudian. Lulus pada tahun 2015 dengan memperoleh gelar MSC Interior Design dari School of Housing Building and Planning Universitas Sains Malaysia OSM dengan support beasiswa dari Universitas Kristen Maranatha dari tahun 2013 sampai 2014 dan USM Fellowship dari tahun 2014 sampai 2015. Pada tahun 2018 Ibu Tessa melanjutkan konsisten pada bidang pendidikan. Dengan beasiswa penuh di Universitas Kristen Maranatha melalui program 100 Doktor. Ibu Tessa konsisten pada bidang pendidikan namun tetap konsen pada dunia desain interior dan seni. Dia bergabung dengan Himpunan Desain Interior Indonesia HDII dan sebuah komunitas seni di Bandung yang membawanya aktif mengikuti berbagai pameran baik nasional maupun internasional. Salah satu karya seninya telah menjadi koleksi Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia dan mendapat hak cipta pada tahun 2017 nah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita panggilkan uh, moderator kita pada hari ini ibu Tessa. kepada ibu saya persilahkan oke okay, terima kasih Kristina uh, selamat pagi semuanya maaf saya uh, nggak pakai background ya uh, tadi ada kendala di laptop jadi harus pindah ke handphone oke okay, selamat pagi semuanya uh, sekarang kita akan mulai um, ilmiah kita uh, yang dimulai um, dengan pembicara ibu dr Sriwati Ginting MPD. Ini akan dibawakan akan membawakan uh, materinya yang akan dibawakan itu adalah uh, tentang membangun karakter. Merawat nilai-nilai kebangsaan, mengukuhkan Indonesia. Uh, satu kebetulan di sini nanti ada tiga pembicara, uh, ada juga Ibu Dr. Christine uh, Lukman, uh, MDS, uh, itu nanti akan membawakan uh, topik tentang pengaruh sosial budaya politik pada uh, batik pesisir. Juga yang terakhir nanti ada Ibu Dr. Louis Denisa, MSN, yang membawakan uh, title tentang revitalisasi tenun tradisi Sasak pada gaya hidup urban. Uh, saat ini, untuk pembicara yang pertama, yaitu Ibu Serewati Ginting, uh, saya akan membacakan dulu uh, tentang uh, CV-nya riwayat pendidikannya eh uh, S1-nya Ibu Sriwati Ginting adalah di Universitas Pasundan Bandung uh, tahun 1991, kemudian melanjutkan kembali pendidikannya uh, ke Universitas Pendidikan Indonesia uh, Bandung tahun 2000. Kemudian uh, pada tahun 2013 eh uh, itu uh, lulus Um, untuk uh, S3-nya di Universitas Pajajaran Bandung uh, di sini ada banyak pengalaman riset yang Ibu uh, Seri lakukan itu adalah um, tentang budaya organisasi di UNPAD Bandung tahun 2013, kemudian ada kajian visual, motif dan warna batik uh, Anggrini Cimahi pada tahun 2015 ada kajian ornamen rumah adat karo bekerja sama dengan LPPM Maranatha pada tahun 2016, ada pengembangan destinasi Kota Cimahi, kemudian untuk karya ilmiahnya, Ibu Sriwati di sini ada menulis tentang sesawi di masa pandemi, kemudian ada strategi belajar metode dalam kegiatan pembelajaran pada tahun 2021 kemudian di tahun yang sama juga ada penulisan tentang mudahnya memahami metode penelitian tentang identifikasi, batasan, tujuan, dan manfaat penelitian. Juga pengantar mengenai manajemen potensi desa, ya konsep pembangunan dan pengembangan wisata pada tahun 2021. Untuk pengalaman konferensinya juga banyak, Ibu Seri mengikuti webinar magister pendidikan non-formal pada tahun 2020 di, Go di Universitas Gorontalo. Kemudian uh, seminar nasional kahuripan uh, sebagai pembicara uh, di Universitas Kahuripan Kediri 2000, uh, tahun 2020. Uh, dan uh, tahun 2021 ini mengikuti seminar nasional webinar magister non-formal Pasca Sarjana Universitas Gorontalo begitu untuk CV dari Ibu Dokter Sriwati Ginting MPD untuk materinya silakan Ibu Sri saya akan menyerahkan waktunya ke Ibu Sri untuk untuk memaparkan tentang pembangunan karakter merawat nilai-nilai kebangsaan dan mengukuhkan ke Indonesia satu Masih di-mute, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu Tessa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga buat uh, Ibu Irena, Dekan Fakultas Rupa dan Desain. Kemudian rekan-rekan dosen yang hari ini akan bersama-sama uh, kita melakukan presentasi dalam rangkaian Temu Ilmiah ini. Uh, ini satu kesempatan kita bisa bersama uh, sharing uh, ilmu dari uh, berbagai... Uh, apa ya lebih dari berbagai uh, sudut pandang sesuai dengan keilmuan kita. Bapak Ibu uh, sekalian, saya coba uh, sharing PowerPoint-nya sudah kelihatan kah? Ya, sudah Ibu. Oke, okay, baik. Nah, uh, pertemuan kita ini lebih kepada uh, sharing. Saya uh, coba memberikan judul Membangun karakter, merawat nilai-nilai kebangsaan, mengukuhkan Indonesia satu. Gitu, ini uh, terkait dengan memang mata kuliah yang uh, sehari-hari menjadi uh, yang dipercayakan kepada saya. Uh, kemudian, juga bulan ini adalah bulan Agustus baru satu hari uh, lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan uh, Negara Indonesia tercinta. Sehingga, pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa lebih mengukuhkan lagi kita menyadari nilai-nilai kebangsaan kita, dan kita berjalan bersama menuju Indonesia. Satu, Bapak Ibu, kenapa judulnya "Membangun Karakter" gitu ya? Pertama, saya sebenarnya melandasi dari berbagai buku. Yang ditulis, ya, salah satunya oleh Soekarno, juga Muhammad Hatta, yang menyatakan bahwa untuk membangun suatu bangsa itu karakter menjadi sesuatu yang sangat urgent, sangat penting, karena kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh karakter dari warga negaranya. Nah, khusus buat Indonesia sebagai negara yang majemuk, negara yang plural, bahkan menjadi salah satu negara yang besar penduduknya menduduki peringkat keempat, tentu hal ini tidak selalu mudah. Mengapa? Pertama, dengan beragamnya tadi suku, agama, ras, etnik itu selalu mengandung potensi konflik. Ya. Biasa juga disebut potensi konflik laten, Bapak Ibu. Dulu kalau kita mau lihat sejarah di awal-awal kemerdekaan memang ada beberapa yang kita kenal ada DITII seperti itu ya. Kemudian ada juga di tahun 65 G30 SPKI. Nah, sekarang sebagian orang sering sekali mengatakan bahwa udah aman kok Indonesia gitu. Tentu statement ini enggak sepenuhnya benar. Kita tetap harus waspada karena berbagai hal khususnya kemajuan teknologi informasi kita masih sering menemukan adanya statement-statement yang bisa memicu menimbulkan gesekan. Nah, terutama sekarang ketika kita dalam masa sulit, masa pandemi ini, sosial konflik itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Salah satunya nanti kita bisa lihat faktor ekonomi jika tidak diambil apa? Tidak semua ikut Mengambil peran, baik itu pemerintah, masyarakat, ini bisa menjadi satu krisis yang akan memberikan dampak yang merugikan buat Indonesia. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat kembali kenapa harus karakter. Yang pertama, kita harus membentuk etos, ya, etos warga negara, atau yang biasa disebut dengan citizenship etos itu lebih dari kata sekedar semangat. Dia lebih mendalam lagi karena dia masuk kepada spirit. Jadi kalau kita belajar tentang warga negara, tujuan akhirnya itu selalu to be a good citizenship. Bagaimana menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu pasti yang memiliki etos etos atau spirit, spirit untuk bekerja, spirit untuk mengabdi, spirit untuk berbagi dan sebagainya dan dilakukan secara seimbang. Jadi ketika bicara tentang warga negara, di sana harus ada harmoni atau keseimbangan. Keseimbangan siapa di sini? Keseimbangan relasi negara dengan warga negara, keseimbangan relasi sesama warga negara. Kalau itu yang tercap terjadi, maka Etos kerja itu e, sudah terbentuk, tentu saja. Bicara etos kerja, nggak mungkin sama bagi setiap orang atau bagi e, setiap lingkungan. Itu berbeda-beda. Kita bisa lihat e, perbedaan itu ada karena memang manusia itu unik, tetapi yang paling penting ketika etos itu sudah ada, semua orang itu menyadari batasan prem sampai di mana haknya, kemudian apa kewajibannya seperti itu. Kemudian, yang berikutnya, karakter itu sebetulnya menjadi tanggung jawab siapa. Secara singkat, kita bisa mengatakan tanggung jawab setiap warga negara. Tapi, ketika kita turunkan lagi, kita bisa membagi di dalam keluarga lingkungan, baik itu lingkungan pendidikan, lingkungan tempat tinggal, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Ada yang menarik, Bapak Ibu, dari satu buku yang saya baru baca, misalkan. Pertama, bagaimana mungkin warga negara itu bisa rukun, bisa damai kalau tokoh-tokohnya tidak menunjukkan keteladanan gitu. Jadi keteladanan itu eh, sangat penting. Kemudian ketika berbicara karakter sebetulnya bukan cuman keteladanan. Yang pertama itu tentang pembiasaan, tentang habit. Keluarga sebagai organisasi terkecil, apakah di dalam keluarga itu sudah selalu berbicara tentang keindonesiaan? Yang dimaksud dengan keindonesiaan itu bersedia menerima perbedaan. Perbedaan bukan di, untuk dipertentangkan, tetapi perbedaan itu adalah untuk memperkaya semua kita. Sebagai bangsa Indonesia, kita harusnya bersyukur kalau diibaratkan taman bunga. Taman bunga itu akan indah kalau di dalamnya terdiri dari berbagai macam rupa jenis bunga, dan itulah Indonesia. Bagaimana dengan lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan pun, kalau kita berbicara atau mengacu kepada buku dari Yudi Latif dengan judul Negara Paripurna maka semua yang ada di Indonesia ini termasuk lingkungan pendidikan, di pemerintahan, termasuk nanti perda, peraturan-peraturan daerah itu harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena kalau bicara hierarki, tata urutan perundang-undangan, yang pertama itu kita bicara Undang-Undang Dasar 45. Artinya, tidak boleh ada peraturan pemerintah atau keputusan presiden dan peraturan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita lanjut dulu, semoga tidak terlalu cepat. Nah, selanjutnya, bagaimana ini kalau kita bicara karakter itu seharusnya seperti apa? itu bicara beberapa aspek ya kalau mengacu ke taksonomi Bloom yang digunakan sampai sekarang hampir di semua pendidikan itu kan berbicara tentang kognisi, apeksi dan psikomotorik. Tetapi di sini kita bisa lebih lihat lebih jauh gitu tetapi tidak bertentangan apa yang kita pelajari dalam empat aspek ini ini masih sejalan dengan taksonomi Bloom, juga masih sejalan dengan empat pilar pendidikan yang dikeluarkan oleh UNESCO PBB ya. Empat pilar pendidikan itu kan bicara yang pertama how to know orang harus tahu dulu, kemudian how to be, how to do, how to be dan how to live together. Sebetulnya sama, tetapi ini saya coba mengambil dari buku Henderman yang pertama dia mengatakan begini. Ketika kita berada di lingkungan sekolah, di keluarga, dimanapun, kita nggak boleh melupakan sisi emosi dari peserta didik kita. Peserta didik ini bisa siswa, bisa mahasiswa. Jadi bagaimana kita menghargai? ya? Kita memperlakukan mereka seperti kita menghargai diri sendiri. Jadi ada kemampuan berempati, kemudian juga kita mempunyai apa namanya self control dan juga yang terpenting itu bagaimana rendah hati. Di aspek satu ini eh, diharapkan di dalam kehidupan kita semua kita memiliki harkat derajat dan martabat yang sama. Eh, tidak ada gift gitu. Nggak tergantung latar belakang ekonomi, sosial, pendidikan, dosen, guru, atau siswa. Tetapi kita betul-betul saling memperhatikan. Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki perasaan dan emosi yang relatif hampir sama. Setelah itu baru kita masuk ke aspek kedua, setiap orang itu punya kesadaran untuk meningkatkan life skill. Ya. Biasanya kan sering sekali disampaikan kenapa kita punya mulut satu tetapi telinga dua, diharapkan kita memang harusnya lebih banyak mendengar daripada berkata-kata, tetapi realitanya kita sulit mendengar. Setiap orang itu ingin didengar. Nah, hari ini kita semua belajar, termasuk saya, untuk kita bisa terus meningkatkan life skill kita belajar mendengar. Dan yang aspek ketiga menumbuhkan kemampuan atau will. Dalam hal ini yang dia maksudkan itu adalah melaksanakan prinsip-prinsip luhur dalam kehidupan nyata. Bicara Indonesia, kan tidak bisa lepas dari Pancasila, sehingga nilai-nilai kebangsaan yang kita maksudkan di sini adalah nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia, kemudian dituangkan di dalam Pancasila. Nilai-nilai itu apa saja? Tentu sangat banyak. Salah satu buat Indonesia yang paling penting itu bagaimana kita bisa terus untuk saling menghormati, saling menghargai, menerima perbedaan belajar sejarah bahwa sejak awal Indonesia ini dibentuk berdasarkan pengalaman sejarah. Ya, perasaan senasib sepenanggungan, hidup dalam penderitaan itu membuat bangsa kita itu bersatu. Dan yang lebih unik lagi kalau Indonesia ini pembentukan bangsa mendahului pembentukan negara. Dari mana kita tahu? Kita bisa lihat melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober ya itu bangsanya itu sudah terbentuk. Dan aspek yang keempat ini yang tadi saya bilang pembiasaan atau habit ya. Segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi habit, akan menjadi satu kebiasaan tanpa kita sadari dia menjadi bagian dari diri kita. Untuk habit ini tidak bisa hanya dilakukan oleh perorangan tetapi perlu didukung oleh lingkungan di mana dia banyak berelasi dan berinteraksi. Termasuk juga eh, mahasiswa kita sebagai dosen, ketika kita sebagai orang tua, sebagai anak, dan seterusnya. Oke, okay, saya lanjut dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, eh, keprihatinan kita saat ini adalah ketika kita melihat eh, ada daerah-daerah tertentu yang penguatan nilai-nilai lokalnya itu mengabaikan nilai-nilai keindonesiaan. Tadi saya sudah katakan, segala sesuatu itu harus bersumber dari Pancasila bahkan kan Indonesia itu disebut negara sumber dari segala sumber hukum yaitu pancasilanya jadi ketika ada nilai-nilai lokal contoh misalkan ketika ada statement bahwa pemimpin daerah harus putra daerah ini perlu dikaji ulang kenapa karena kebijakan ini sangat mungkin menumbuhkan primordialisme yang berlebihan dan kita mundur lagi dari apa yang sudah Dicetuskan oleh founding fathers atau pendiri negara Indonesia. Saya lanjut dulu. Kemudian, sekarang yang sedang dibangun dan akan terus dibangun, bagaimana setiap bangsa itu memiliki kesadaran bahwa identitas Indonesia itu adalah milik kita, menjadi suatu kebanggaan bersama. Pergeseran nilai-nilai yang ada di bangsa kita, yang kemudian oleh sebagian bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia itu dianggap sebagai pencitraan yang buruk gitu. Bagaimana tidak sejarah bangsa kita ini adalah sejarah yang dikagumi oleh bangsa-bangsa lain karena di dalam berbagai keberbedaan itu kita menyampaikan identitas kita dengan menekan ya, menekan dalam arti eh, Budaya-budaya lokal itu, sebagai pendukung, tidak mungkin seluruh budaya lokal itu menjadi identitas bangsa. Identitas bangsa kita, pertama kita bicara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, dan banyak lainnya, itu menjadi sesuatu yang sudah given. Itu harus kita terima, ya, sebagai milik kita bersama karena proses pemilihan Pancasila itu kan tidak serta-merta tetapi dia berproses dan di sana hadir para pendiri negara. Mereka berunding bersama, mereka berdiskusi bersama bahkan melalui beberapa rapat. Sehingga sejarah ini tidak boleh kita lupakan. Kalau kita mengingat terus maka identitas itu menjadi kekuatan, menjadi kekayaan dan juga menjadi sarana untuk membangun Indonesia satu. Nah, sekarang bagaimana dengan pemerintah? Apa yang dilakukan pemerintah terkait tadi penguatan karakter? Kita bisa melihat ada beberapa kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau kita sebut misalnya peraturan presiden nomor 87, ini juga berbicara tentang penguatan pendidikan karakter. Sebagian dari kita tentu masih ingat kalau sekitar 20-25 tahun yang lalu Selalu ada istilah budi pekerti, kemudian seseorang dihargai. Itu bukan dari prestasinya saja atau status sosialnya, tetapi penghargaan itu diberikan dengan melihat berbagai aspek, salah satunya yang biasa kita sebut dengan memiliki budi pekerti yang baik, dia santun, ramah, pintar bergaul gitu. Selain itu juga dulu kalau seseorang itu misalnya wah kok dia berhasil ya gitu, tidak langsung dipuji, tetapi orang ingin tahu mengapa dia berhasil, apa yang menyebabkan dia berhasil. Jadi dahulu itu orang tidak hanya melihat hasil, tetapi juga melihat proses. Dan ini berpengaruh dalam relasi bermasyarakat orang lebih berhati-hati gitu ya untuk menanyakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Kalau sekarang dengan istilah kepo, jadi kita akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa. Namun dalam relasi kehidupan berbangsa bernegara ini ternyata punya efek sangat banyak. Nanti kita bisa kembangkan di dalam diskusi kita nggak cuma peraturan presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini di tahun 2018 juga mengeluarkan lagi peraturan untuk menguatkan pendidikan karakter, dipokuskan pada pendidikan formal. SD, SMP, sampai SMA, karena ini dianggap menjadi basic di dalam pendidikan, dan di perguruan tinggi itu penekanannya dimasukkan di dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari uh, mata kuliah pengembangan karakter. Putesa, berapa menit lagi? Nanti mau, -mau, -mau. Ada, ada lima, uh, tujuh menit lagi, Bu. Oh, masih cukup ya, baik. Nah, nah. ini uh, kita kembali ke menerapkan nilai-nilai Pancasila yang tadi saya katakan ini digali dari kekayaan budaya bangsa sendiri. Yang pertama, kalau kita bicara religius itu uh, sudah uh, termasuk di dalam sila pertama Pancasila karena negara kita adalah negara yang beragama. Kebebasan beragama itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 itu jelas terlihat bahwa kita bebas memeluk agama kepercayaan kita dan melakukan ibadahnya sesuai dengan ketentuan. Nah, ini sudah dijamin. Kalau dalam realitanya kita masih menemukan ada hal-hal yang tidak kita harapkan, tentu ini tidak bisa digeneralisir. Kita harus hati-hati mengeluarkan statement. Bisa saja itu dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu, tetapi juga bukan untuk disembunyikan di zaman transparansi seperti ini segala sesuatu itu perlu disampaikan ke publik tetapi dengan memperhatikan kebenaran dari informasi tersebut sehingga pemerintah juga bisa turut ambil bagian agar hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan itu tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara Indonesia tadi dengan berbagai keragaman itu Memicu konflik, tapi sejarah mencatat konflik yang atau penyebab konflik yang terbesar itu selalu urusan agama. Kenapa? Karena kita sering sekali belum berani keluar dari sikap fanatisme yang berlebihan. Yang dimaksud dengan sikap fanatisme yang berlebihan, kita belum berani belajar tentang agama yang lain. Sebagai warga negara, kita boleh belajar agama yang lain. Keyakinan itu milik kita pribadi, sesuai dengan agama masing-masing. Tapi mengetahui agama lain itu bisa menolong kita untuk menghormati, untuk menghargai pemeluk agama lain, dan dengan kesadaran bahwa agama-agama lain juga memiliki nilai-nilai kebenaran. Nah, kalau kita belum berani keluar dari sikap fanatisme yang berlebihan, ini maka kita pun tidak dianjurkan untuk ikut dalam beberapa dialog yang biasa disebut dengan dialog antar umat beragama. Dialog itu bisa Dilakukan bisa terlaksana dengan baik, kalau semua orang yang ikut di dalamnya tadi keluar dari sikap fanatisme yang berlebihan. Tetapi, kalau belum, kenapa dikatakan jangan? Karena yang terjadi adalah gesekan, nanti bukan menghantarkan kepada kedamaian. Kemudian, eh, jujur ya, jujur beberapa eh, survei mengatakan eh, tingkat kejujuran itu juga eh, menunjukkan eh, semakin menurun. Kemudian, dari KPK, kita juga bisa lihat, gitu ya, ketika kasus-kasus itu masih terungkap, itu juga menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran masih terus dibangun untuk harus terus dikembangkan. Gitu, jadi bicara karakter itu sebenarnya bukan bicara uh, tentang apa ya, tentang uh, NATO, ya, biasa disebut ya, atau... Uh, yang penting itu adalah actionnya gitu bukan hanya untuk tataran retorika ya untuk diperdebatkan untuk diseminarkan tetapi lebih kepada bagaimana nilai-nilai ini terimplementasi ya khususnya berbicara tentang kejujuran, toleransi, disiplin, kemudian bekerja keras, ini terkait banget dengan etos kita tadi, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, peduli lingkungan, gemar membaca, peduli sosial, dan juga tanggung jawab. Nanti kita lanjut dalam tanya jawab. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini nilai utama untuk bicara tentang penguatan pendidikan karakter, disingkat PPK di sini. Nanti bisa dilihat satu persatu, bapak ibu. Ini merupakan turunan dari apa yang tadi saya sampaikan. Sebagai contoh, kalau bicara nasionalisme, itu kita harus berbicara upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan sehingga kecintaan terhadap tanah air mengalami peningkatan. ya Kemudian juga bagaimana upaya-upaya real yang harus dilakukan dalam setiap tingkatan masyarakat sehingga sikap toleransi itu semakin hidup semakin bisa dirasakan orang jadi nggak or, semua orang itu merasa damai hidup di Indonesia semua orang itu merasa sebagai pemilik Indonesia ya e, kalau saya ambil dari buku Bapak Iwangu tidak ada penumpang gelap ya dan juga sebenarnya e, dalam tataran berbangsa tidak ada mayoritas tidak ada minoritas kita semua e, hidup damai berdampingan kita semua memiliki hak yang sama Ya, nilai-nilai yang lain nanti bisa dibaca dan juga nanti kita bisa diskusikan. Saya lanjut dulu. Ya. Nah, ini juga saya mengambil dari salah satu buku. Ini berbicara tadi tentang karakter gitu ya, tentang karakter bagaimana diawali dengan kehidupan berbangsa ya. Di sisi kiri ini kita harus tahu dulu nilai-nilai apa sih yang dimiliki oleh bangsa kita setelah kita tahu nilai-nilai kita tersebut, apakah nilai-nilai ini kemudian terimplementasi? Di mana terimplementasi? Bisa kita lihat misalnya menyangkut politik, hukum, ya, kemudian dalam kesejahteraan masyarakat, perekonomian, atau lebih gampangnya itu biasa kita sebut dengan ipolexosbud, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Nah, ketika ini sudah dilakukan, harus di, tinjau ulang strateginya sudah tepat atau belum. Kalau belum, apa yang perlu dikembangkan? Kalau sudah, seharusnya dia juga mempunyai dampak terhadap pembangunan karakter bangsa. Ya, Kalau sudah berdampak terhadap pembangunan karakter bangsa, maka kita akan memiliki bangsa yang berkarakter. Antara lain, kita tangguh, memiliki kemampuan berkompetitif, kemudian moralnya, kita toleran, dan seterusnya. Semua ini saling berpengaruh satu dengan yang lain, jadi kita bisa lihat dari panah-panah yang ada di dalam bagan itu. Saya akan uh, akhiri presentasi saya dengan kembali mengambil uh, apa yang disampaikan oleh uh, Soekarno, bahwa bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter yang tadi di awal uh, sudah saya sampaikan. Uh, semoga waktunya tidak berlebih, ya, Bu Tessa. Ini e, buku yang saya gunakan sebagai sumber ketika saya presentasi, jadi Bapak, Ibu, dan mahasiswa. Kalau ingin mengkaji lebih jauh, ini sumber-sumber yang tadi e, saya gunakan. Demikian, Ibu Tessa, selaku moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, okay, Ibu Seri, terima kasih. Pas bu, waktunya kurang satu menit. Sudah. Terima kasih, Ibu Tessa. <laughs> yeah. Uh, ya, yes. uh, kita sekarang mau uh, menuju ke nah, pembicara materi kedua. Tadi kebetulan uh, saya kelupaan karena terlalu panik, kamera mati di laptop dan pindah ke handphone. Ini um, saya sampai lupa memperkenalkan uh, uh, tiga pembicara ini adalah dari KBK Studi Sosial dan Budaya gitu ya jadi nanti untuk topik-topik uh, selanjutnya uh, dari materi uh, uh, ibu uh, Dr. Christine Lukman juga termasuk dari uh, KBK studi sosial budaya gitu maaf untuk untuk kepanikan saya gitu ya nah ini sekarang kita langsung ke uh, pembicara yang kedua ibu Kristin uh, apakah sudah siap bu? Ada ada Ibu Kristin ya di sini sudah ada ya eh, sudah sudah siap bu ya oke Ibu Kristin ini uh, saya akan membacakan dulu uh, kurikulum vitae nya dari Ibu Kristin uh, Ibu Kristin ini mengajar di uh, salah satu dosen dari program studi uh, desain grafis uh, kemudian uh, eh, sorry uh, program studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Kristen Maranatha. Uh, untuk uh, riwayat pendidikannya, Ibu Kristin ini uh, lulus dari uh, program studi Desain Grafis uh, Institut Teknologi Bandung (ITB) ya. Uh, kemudian tahun 2004 itu lulus dari program uh, Magister Design dari uh, Institut Teknologi Bandung juga dan dari uh, 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 Institut Teknologi Bandung juga tahun 2016, ibu Christine uh, lulus di program uh, doktoral. Uh, untuk riwayat mengajarnya, ibu Christine mulai dari dua, uh, tahun 2002 sampai sekarang uh, masih mengajar di Universitas Kristen Maranatha dan tahun 2021 uh, mempunyai pengalaman untuk menjadi ketua seminar internasional spice trading routes ya. kemudian ada berbagai penghargaan yang diperoleh oleh Ibu Kristin. ini tahun, wah udah dari lama ya Bu, berprestasinya penghargaan dari dari semua. Iya tahun 1988. Tidak belum lahir. Iya saya mungkin baru beberapa tahun Bu. Ya, tahun 1988 ini sebagai Winner of HAI Oh High Magazine logo competition Jakarta, kemudian ada tahun 1989 eh, juara ketiga dari eh, majalah Femina eh, untuk jewelry design competition di Jakarta ya Bu ya. Kemudian tahun 2002 itu eh, eh, juara ketiga juga IKPI eh, untuk eh, ilustrasi eh, buku anak gitu di Jakarta. Um, Ibu Kersin juga aktif dalam penulisan jurnal internasional dan jurnal nasional sejak 2012 sampai sekarang. Nah, di sini juga ada uh, tentang publikasi bukunya, Ibu Kersin ada dua buku uh, yang berjudul uh, Nilai Tidak Kasat Mata uh, pada 21 Motif Batik kelasem yang sudah bersertifikat uh, HKI. Kemudian ada lagi buku, judul bukunya tahun 2020 ini ada inspirasi dan kreasi kemasan berciri budaya di era digital. Oke, okay. itu adalah uh, CV dari Ibu Kristin. Uh, kali ini Ibu Christine akan membawakan uh, akan menyampaikan uh, materi tentang pengaruh sosial budaya, uh, uh, Maaf uh, tentang yes pengaruh sosial budaya politik pada batik pesisir. Oke, Ibu Kristin, silahkan waktunya. Ya, baik. Terima kasih ya untuk Ibu Tessa dan juga teman-teman baik dosen maupun mahasiswa yang sudah ikut dalam forum ini. Karena kalau Pengaruh sosial budaya politik terhadap batik pesisir itu hanya topik utama karena terlalu luas saya sempitkan ya. Jadi nilai hidup pada desain batik klasem sebagai faktor penting pendukung potensi industri kreatif. Ini adalah bagian nggak semuanya sih tapi bagian dari presentasi saya waktu pergi ke Boat University di Nijmegen Belanda. Terus juga banyak yang bertanya kenapa saya dosen DKV kok? Meneliti tentang batik, ya, karena buat saya, batik itu adalah media untuk menyampaikan e, suatu pesan, yaitu komunikasi yang dilakukan secara visual. Itulah sebabnya, walaupun saya dosen DKV, saya meneliti banyak batik. Nanti e, kita akan melihat, memang batik itu media untuk menyampaikan pesan-pesan visual e, lanjut. nah jadi karena saya latar belakangnya sosial budaya ya saya mulai dah dari sejarahnya jadi sejak abad ke-15 telah banyak masyarakat tionghoa muslim yang bertempat tinggal di lasem ini asalnya dari armadanya itu armadanya Cheng Ho jadi armadanya Cheng Ho itu beberapa orang di sana antara lain Nahoda yang bernama Binangun sama istrinya yaitu Nalini memutuskan untuk bertempat tinggal di Lasem. Jadi di sana masyarakat Tionghoa itu kebanyakan masyarakat Tionghoa Muslim bahkan ada yang diangkat menjadi adipati ya ketua ketua masyarakat di sana. Nah, pada pertengahan abad ke-18 terjadi perpindahan yang cukup banyak dari masyarakat Tionghoa di Batavia ke Lasem dalam upaya menghindari pembantaian dilakukan oleh VOC. Jadi saat itu tahun 1740, 10.000 ribu orang Tionghoa di Batavia dibantai karena dianggap memberontak. Sebagian berhasil melarikan diri, itu lari di seluruh pantai utara tuh ya ke arah timur. Nah, kebetulan di Lasem karena bupatinya adalah Widyaningrat, siapa Oh, Ingkiat ya nama Tionghoanya, nama ininya Widyaningrat itu kebetulan dia jadi pemimpin di sana, jadi orang-orang Tionghoanya banyak yang diterima untuk tinggal di sana. Nah, para pengungsi ini beda dengan Tionghoa sebelumnya yang beragama Islam di sini menganut ajaran sinkretis, konfusianisme, tawisme, dan Budisme. Lanjut pernikahan antar etnis yang terjadi antara pria Tionghoa dan perempuan Jawa di Lhasa menghasilkan komunitas Tionghoa peranakan. Mengapa juga terjadi pernikahan antar etnis? Karena saat itu perempuan Tionghoa tidak boleh bepergian ke luar dari Tiongkok gitu ya harus jaga makam leluhur di Tiongkok jadi pria-pria Tionghoanya datang tanpa membawa istri atau tidak ada perempuan-perempuan gadis-gadis yang datang ke Indonesia kecuali kalau mereka itu menikah dengan e, seperti para pangeran gitu ya pangeran Jawa, tapi pada umumnya sih nggak ada. Nah, mereka itu orang Tionghoa Peranakan menggabungkan budaya Tionghoa dan Jawa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kuliner, pakaian, dan juga yang penting ini nilai hidup untuk memenuhi kebutuhan pakaian anggota keluarga. Beberapa Tionghoa Peranakan membuat sarung, batuk, sarung batik tulis. Yang mengerjakannya adalah perempuan-perempuan Jawa yang kebanyakan adalah petani. Jadi pada saat belum panen ya udahlah mereka nyari-nyari kerja aja gitu ya buat batik. Tapi desainnya dari orang Tionghoa peranakan. Jadi orang pembatik Jawanya itu cuma membuat gambarnya aja, tapi desainnya dari desainnya dari ini ya dari juragannya yaitu orang Tionghoa peranakan. Next. Nah, ini ya gambarnya keluarga Tionghoa Peranakan kita bisa lihat bahwa perempuannya itu karena turunan dari ibu Jawa, maka mereka menggunakan kebaya dan sarung batik. Next. Nah, batik juga digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti tokwi, kain penutup meja altar leluhur. Asalnya kan mereka mendatangkan dari tiongkok yang terbuat dari kain sutra yang disulam terus eh, akhirnya dibuatlah yang di versi dari kain batiknya kan susah ya impor terus-terusan. Lalu ada muili yaitu kain penutup pintu, eh, selendang untuk menggendong bayi, terus langitan. Langitan itu penutup langit-langit yang digunakan saat pesta dan sebagainya. Next. Nah, ini contohnya ya Tokui toku itu dibagi dua, yang bagian atasnya adalah dunia arwah, yang bawahnya itu menggambarkan dunia manusia. Yang sebelah kanan adalah selendang, ya. Tentu kalian juga sering melihat selendang seperti ini. Next. Nah, industri batik lasem itu gimana? Jadi sejak awal abad ke-19 industri batik Lasem telah dimulai dirintis oleh orang Tionghoa. Sebetulnya alasannya kenapa harus awal abad ke-19 karena waktu itu terjadi kelangkaan kain yang biasanya didatangkan dari India. Jadi industri batik di Pulau Jawa itu sebetulnya dimulai awal abad ke-19 sama juga dengan yang di Lasem. Produk batik Lasem itu pernah mengalami kejayaan sehingga dijual ke kota-kota besar di Jawa, Sumatera, Malaysia, bahkan sampai Singapura. Namun kejayaan batik Lasem memudar pada tahun 70-an karena beralihnya gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai fashion modern. Industri batik Lasem mulai bangkit kembali seiring diakuinya batik sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 2002. Next. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang karakter masyarakat Lasemnya. Hingga kini masyarakat Lasem merupakan masyarakat plural yang damai isu rasialis hampir tidak ada karena masyarakat Jawa dan Tionghoa telah hidup berdampingan sejak lama tanpa prasangka rasial karena banyaknya terjadi perkawinan antar ras jadi di sana itu kalau orang Tionghoa ditanya ya kamu orang apa dia bilangnya saya Tionghoa tapi setengah darah saya Jawa nah, terus kalau orang Jawa ditanya kamu orang apa saya orang Jawa tapi setengah darah saya Tionghoa jadi pada dasarnya ya semua saudara lah ya. Nah juga ada memori kolektif Perang Kuning tahun 1741 sampai 1742 terus berhenti susah ada lagi 1750. Ini Perang Kuning itu dulu ada di buku sejarah tapi sejak zaman Orde Baru tuh dihapuskan sama Bapak Soeharto ya. Nah ini sebenarnya peristiwa yang sangat heroik ketika masyarakat Jawa, Tionghoa dan Arab yang ada di Lasem mati-matian melawan VOC. Mereka sempat menang tapi karena kalah itu ya, karena kalah persenjataan dan lain-lain akhirnya berhasil dikalahkan oleh VOC. Tapi kenangan e, mereka pernah bersama-sama dalam perang Kuning itu selalu terpatri dalam hati masyarakat Lasem. Next. Nah, nilai hidupnya dalam praktik sehari-hari e, di Lasem mereka punya yang menjadi pedoman moral dan perilaku adalah nilai hidup yang berasal dari budaya Tionghoa Jawa atau keduanya. Gunawan Sumodi Ningrat dan Ari Wulandari menyatakan nilai hidup Jawa berkaitan dengan enam dimensi kehidupan, yakni nilai agama, nilai kemanusiaan, ini termasuk toleransi, saling menghargai, saling memperhatikan, keadilan, nilai spiritual itu kejujuran, penyerahan diri, penerimaan, kemurahan hati, kesabaran. Next. Nilai kebangsaan itu mendukung demokrasi, cinta tanah air, spirit kebangsaan, keselarasan dan persatuan, mempertahankan bangsa dan tanah air, nilai keluarga, pengorbanan, kesetiaan, kepatuhan dan bakti kepada orang tua, nilai duniawi, sikap manusia terhadap lingkungan termasuk percaya diri, memperhatikan lingkungan, kesederhanaan hidup dan kesopanan. Ini nilai-nilai hidup yang sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Sriwati ya, terutama ada nilai kebangsaan juga tuh. Next Nah nilai hidup orang Tionghoa walaupun ajarannya mereka menganut konfusianisme dan Taoisme, namun di Lasem itu yang lebih menonjol nilai-nilai e, hidupnya itu adalah konfusianisme dan Taoisme. Hartati menyebutkan ajaran utama Konfusius adalah lima kualitas mulia yaitu lima kebaikan wujing. E, yang pertama ren adalah cinta universal yang tidak egois tapi memperhatikan orang lain. Yang kedua yi yaitu manusia yang jujur dan mulia. Ketiga, li, yaitu kepatutan, kesopanan, dan karakter. Empat, ci, yaitu kebijaksanaan. Dan yang kelima, sin, yaitu kejujuran, bisa dipercaya, dan bisa menjaga janji. Next. Konfusius juga mengatur relasi manusia melalui lima prinsip kepatuhan, kepatutan dalam hubungan masyarakat, wulun yang meliputi relasi antara atasan dan bawahan, Atasan harus memperhatikan bawahan. Bawahan harus menghormati atasan, relasi antara ayah dan anak laki-laki. Ayah harus mencintai anaknya dan memperhatikan anak harus menghormati begitu seterusnya. Ya, relasi antara suami istri, relasi antara saudara kandung, dan relasi antara teman-teman. Next, Taoisme mengajarkan kesatuan dan oposisi Yin dan Yang harmoni dengan alam, keabadian spiritual, kesalehan dan pengembangan diri. Tawis juga menyembah sansing tiga dewa bintang yaitu kelompok Fu, Lu dan Zhou. So. tiga dewa kebahagiaan karena sesuai dengan perhatian Tawisme untuk memelihara dan memperpanjang hidup. Next. Mari Fong menyatakan bahwa Fusing diharapkan memberikan kebahagiaan, keberuntungan, Lusing menjamin kemakmuran dan Sing so menjamin usia panjang. Next nah kita mulai ada tiga ini ya tiga positif sampling tiga contoh batik yang akan kita bahas yang pertama lasem lokcan, watu pecah boleh diperhatikan dulu itu ada gambar naga gambar burung hong gambar bunga-bungaan warna yang dominan adalah warna merah dan hijau toska di bagian bawah itu ada bintik-bintik ya yang bintik-bintik itu namanya watu pecah atau watu kericak next Nah, pencipta Lasem Lokcan Watu Pecah itu, Almarhumah Naomi Susilowati, seorang perempuan Tionghoa peranakan, motif utama adalah naga dan phoenix, motif pelengkap tanaman ber berbunga dengan gaya visual Tiongkok. Pada bagian dasar komposisi batik, terdapat watu pecah atau batu pecah atau kerikil yang berasal dari memori kolektif pembuatan jalan raya Anyar Panarukan selama pemerintahan Dendels. Makna setiap tanda dalam budaya visual Tionghoa, naga dan phoenix adalah simbol kaisar dan permaisurinya. Naga adalah perwujudan yang atau pria dan phoenix yin perempuan. Naga adalah simbol kekuatan, keberanian, kepandaian, ambisi dan kepahlawanan. Phoenix adalah pemimpin semua buruk menjadi simbol dari perdamaian dan kemakmuran. Kombinasi dari naga dan phoenix adalah simbol keselarasan dan kebahagiaan pernikahan. Next, Merah adalah lambang kebahagiaan, keberhasilan dan nasib baik sedangkan hijau simbol kekayaan, kesuburan, regenerasi, harapan, harmoni dan pertumbuhan. Tanaman bunga simbol dari kecantikan, reputasi yang baik. Berbagai bunga karena di sini banyak bunganya disebut Sekar Jagat. Bagi orang Lasem Sekar Jagat bermakna Bineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun eh, di Solo Sekar Jagat dimaknai beda ya kalau di Solo itu kalau sekar jagat dimaknai sebagai ilmunya sudah lengkap, tapi kalau di Lasem sebagai Bineka Tunggal Ika, bagi masyarakat Lasem motif watu pecah melambangkan kerja keras. Next. Makna tekstualnya hasil kerja keras dan keseimbangan yin dan yang dalam pernikahan akan menghasilkan kebahagiaan, kesuburan dan nasib baik. Ideologi nilai hidup yang berhubungan dengan relasi antara suami dan istri yang berasal dari ajaran konfusius, nilai hidup fuluso didasarkan pada Taoisme yang bermakna kehidupan yang bahagia dan diberkati keberuntungan, kebahagiaan dan panjang umur. Next. Nah, yang kedua adalah e, kain batik namanya Lasem endok Walang. Walang itu artinya telur belalang. Itu tuh yang jadi latar belakangnya. Kebayangkan dibintik-bintikin ya segitu banyak. Yuk, next. Jadi pencipta Lasem Walang adalah Ibu Sugiem, seorang perempuan Jawa di Lasem. Di depan rumahnya ada sawah, ya gede banget sawahnya, jadi ya pantas lah ya dia bilang emang sumber inspirasinya itu dari belalang dan burung yang suka ada di sawahnya. Motif utama adalah burung, motif pelengkap ada rumput, dan tekstur atau isen-isen yang di bagian belakang itu endok walang atau telur belalang. Ekspresi motif dan warna adalah klasik dan anggun. Makna setiap tanda dalam budaya Jawa, endok walang simbol kesuburan, burung simbol keceriaan, coklat simbol ketenangan, putih simbol kemurnian, hitam simbol kekuatan. Next. Ibu Kristin, maaf, Tiga menit Makanya. lagi, Bu. Oke. Okay. Yeah. <laughs> Makna tekstualnya motif burung ini aja ya motifnya itu adalah kemakmuran yang berlimpah ideologinya nilai hidup masyarakat Jawa yang berhubungan dengan nilai hidup duniawi yaitu gemah ripah lojinawi next nah ini lasem lerek kawung melati yuk next penciptanya adalah Abdul Rauf seorang pria Jawa motif ini terdiri dari gambar melati lerek atau parang dan kawung ekspresi elegan dan klasik Bunga melati dipengaruhi gaya visual batik pesisir sedangkan lerek dan kawung berasal dari motif batik Mataraman Surakarta dan Yogyakarta. Next. Makna setiap tanda dalam budaya Jawa melati simbol kemurnian, keanggunan dan ketulusan. Ada juga yang mengkaitkan dengan Raden Ajeng Kartini karena memang Ibu Kartini pernah tinggal di daerah Rembang Lasem ya. Lerek lerek lambang usaha yang tidak ada putusnya. Kawung mengingatkan manusia harus selalu ingat pada asalnya, merah simbol entusiasme, coklat lambang ketenangan, dan coklat kekuatan. Next. Makna tekstual, manusia harus selalu punya hasrat mencapai tujuan dengan cara yang jujur dan tulus tanpa melupakan asal. Ideologi, sangkan para ningdum madi, kita perlu memahami asal dan tujuan hidup, sabar sareh mesti bakal pikoleh, orang sabar akan mencapai tujuannya. Next kesimpulan jadi tiga sampai purvasif memperlihatkan hibriditas gaya visual Tionghoa dan Jawa kalau Laksam Laksam waktu pecah dominannya memang Tionghoa, tapi ada gaya visual lokal Laksam walang itu gaya visualnya Jawa tapi motif burungnya kok mirip bentuk phoenix ya motif Laksam lerek, lerek kawung melati seimbang penggabungannya next Kerja keras dianggap sebagai hal positif, bahkan motif batu pecah yang berkonotasi penderitaan ditafsirkan sebagai kerja keras. Komposisi yang sangat padat pada batik menunjukkan ketakutan akan kekosongan. Apakah hal ini berkaitan dengan peristiwa sejarah yang membuat mereka mengumpulkan massa untuk melawan VOC? Itu harus ada penelitian lebih lanjut. Next. Pada dasarnya nilai hidup yang nilai hidup masyarakat Lasem berasal dari akulturasi harmonis antara bud ketiga budaya itu bisa digunakan dalam inovasi batik Lasem jangan sampai batik Lasem nanti kehilangan nilai-nilai tersebut ketika dibuat inovasinya jadi nilai hidup yang diusung kerja keras, kesabaran, kejujuran dalam mencapai kesejahteraan serta relasi harmonis dalam kerangka bineka tunggal ika nilai tersebut berasal dari interaksi yang sudah lama antara masyarakat Jawa dan Tionghoa nilai hidup ini harus dipertahankan sebagai konsep batik klasem next desain batik klasem ya ini mah sama lah ya pokoknya mah nilai hidup itu harus jadi ciri atau indikasi geografis yang membedakan dari batik pesisir lainnya misalnya pekalongan yang cuma mementingkan penampilan estetis tanpa makna simbolis yang menonjol atau Semarang yang menampilkan motif dari legenda urban. Next, eh, terima kasih. Jadi ada hubungannya juga ya ternyata bahasan saya dengan Ibu Sriwati Terima kasih. Iya terima kasih Bu Kristin. Uh, Oke okay, untuk mempersingkat waktu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan uh, langsung uh, tulis di kolom chat aja ya. Nanti kita pertanyaannya setelah uh, pembicara materi ketiga ya, uh, yang terakhir ini uh, Ibu Dr. Luis Denisa. Oke, okay. uh, sekarang untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pembicara ketiga, Ibu Luis sudah hadir, Ibu Luis? Udah. Ready? Um, Oke, okay. uh, Ibu Luis, Ibu Luisnya udah ada belum ya? Sudah, Bu. Iya Bu Tessa, maaf oh, tadi okay, enggak. Oke, siap. <laughs> ya, ya. <udah> ada Bu. Saya <laughs> ya. yang salah, klik. Di mute ya Bu ya? Sudah, uh, udah sekarang itu. Ya. Uh, Oke, okay. sekarang uh, saya akan coba membacakan dulu CV-nya uh, Ibu Luis. Uh, Oke, okay. Ibu Dr. Luis Denisa yang ini adalah uh, dosen fashion uh, design di Universitas Kristen Maranatha. Hmm. Mempunyai latar belakang pendidikan itu S-1-nya di uh, Arsitektur UNPAR dan S2-nya di seni uh, rupa murni ITB. Kemudian tahun 2017 uh, itu lulus sebagai uh, uh, doktor ya uh, di ilmu seni rupa desain ITB. Untuk uh, karirnya adalah uh, dari tahun 2002 sampai sekarang itu dosen uh, di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha Kemudian, tahun 2004 sampai 2008 menjadi sekretaris program studi seni rupa murni Universitas Kristen Maranatha. Untuk penghargaannya, tahun 2013 sebagai penggerak Fakultas Seni Rupa Desain Universitas Kristen Maranatha, di sini ada berbagai publikasi pameran. Uh, tahun 2000 kita mulai dari Oh dari bawah ya uh, tahun 2019 itu mengikuti pameran Uno Flatu International exhibition ya pameran internasional kemudian uh, tahun 2019 juga uh, mengikuti conference internasional uh, art for technology, science and humanities uh, Tahun 2019 juga uh, publish artikel ya bu ya di jurnal ilmiah seni dan budaya uh, panggung dari ISBI Bandung. Uh, publikasinya ada banyak, ini ada di serat rupa Journal of Design tahun 2020, kemudian uh, ada juga baru-baru uh, ini 2021 itu mengikuti uh, konferensi internasional on emerging issues in humanity studies and social science dan internasional uh, forum on maritime spice trading routes and cultural encounters uh, in Indonesia in Indonesia Pacific uh, yang kedua itu second international virtual digital art exhibition ASEAN Digital Art Society, ASEDAS, ibu ya, tahun 2021. Oke, ibu uh, untuk uh, materinya yang ibu akan bawakan adalah tentang revitalisasi tenun tradisi Sasak pada gaya hidup urban. Silakan ibu waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih ibu Tessa untuk waktunya. Bapak Ibu, saya akan screen, apa, screen, screen share ya. Iya. Oh iya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya buat saya. Bapak Ibu, saya merasa terhormat bisa presentasi di sini. Salam sejahtera, salam sehat, shalom. Baik, saya akan menceritakan tentang penelitian saya, itu tentang tradisi tenun sasak. Jadi latar belakangnya uh, satu adalah etnis dari asli Lombok, Nusa Tenggara Barat ya Bapak Ibu. Uh, kain tenun yang dikenal saat itu uh, namanya tenun purbasari ya, sekarang menjadi uh, tenun Sasak saja. Ya. Tenun merupakan perjalanan hidup dari sampai dari lahir sampai meninggalnya. ya Jadi uh, tenun di sana memang benar-benar menjadi uh, kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak. Ya, kita tahu benar bahwa Nusa Tenggara Barat dan Timur memang sangat terkenal dengan tenun yang sangat luar biasa ya. Proses penenunnya diawali dengan proses adat dari memintal, jadi saat membuat benang hingga sampai menjadi sebuah kain tenun ini hebatnya ya hanya dikerjakan oleh perempuan. Jadi tidak ada pria yang melakukan pekerjaan tenun. Padahal tenun ini sungguh-sungguh menjadi sarana kehidupan mereka sehari-hari ya. Dari sejak mereka lahir. Kemudian melakukan upacara adat lahir, pernikahan sampai meninggalnya itu semua dilakukan oleh uh, perempuan yang membuatnya tenunnya nah, salah satunya uh, syarat izin untuk menikah itu perempuan harus bisa membuat ya tiga helai motif khusus ya baik bagi uh, dirinya sendiri baik bagi pasanganannya nanti dan ibu mertua ini uh, daerah lombok ya uh, suku sasak. Dan uh, pengerjaannya ini masih dilakukan secara sederhana. Mereka duduk selanjar di atas tikar, jadi kalau ini dibandingkan dengan yang ada di troso Jepara, mungkin bisa lihat ya, mau um, saya uh, ini ada perbedaan. Mereka tuh masih sangat, aduh, boleh dikatakan tuh melantai dan biasanya dilakukan di tempat yang agak tersembunyi ya, pada awalnya. Nah, karena mereka tidak boleh terlihat oleh banyak orang atau terlihat oleh lelaki sebenarnya, tapi kemudian ini sudah berubah, apalagi pemerintahan sekarang mengharapkan ada apa uh, festival Gegawa Jelonyasak ya. Jadi ini difestivalkan supaya untuk meningkatkan pariwisata di sana. Nah, keahlian menenun ini sekarang mulai tertikis dengan kemajuan teknologi. Jadi alat tenun uh, bukan mesin jadi menjadi alat tenun uh, mesin ya. Nah, ini uh, contoh dari ibu nenek yang melakukan pemintalan benang jadi masih duduk eh, santai di atas tanah keras hanya selembar tikar ya pada umumnya. Jadi masih eh, cara manual sekali. Pemintalan ini menggunakan alat eh, batu yang untuk pemberatnya dan benangnya dari bahan kapas. Pewarnanya adalah pewarna alami. Nuansa biru itu dibuat dari pohon mengkudu akarnya dan warna merah dari pohon sonokeling. Nah, saya menyebutnya ragam hias itu radian menurut e, cara di sana ini diperoleh dari persilangan benang pakan. Benang pakan itu benang yang e, posisinya horizontal dan benang lungsi yaitu yang posisinya vertikal. Nah, pergeseran dari perhitungan jumlah dari benang yang masuk ke benang pakan terhadap benang lungsi itulah yang menjadikan perbedaan ya. Jadi e, pengaturan berapa buah yang masuk dan keluar. Kemudian ter, uh, ada jenis lagi yang disebut dengan menambahkan ikatan di dalam uh, cara menenun itu maka disebut juga tenun ikat. Kalau kemudian ada sulaman kita tambahkan itu menjadi warna lain lagi yang kita sebut dengan uh, tenun uh, apa ya? Uh, apa ya namanya sih? ya tenun ikat. sulaman nah ya tenun sulaman juga. Kemudian warna emas atau perak pada benang lingsi itu menjadi tenun uh, songket istilahnya. Nah ini tenun perkat ini wajahnya seperti ini. Tenun ikat ini karena ada ikatan sehingga agak timbul permukaan dari uh, apa kainnya. Kemudian ada sulaman yang menggunakan warna lain supaya menonjol. Ini uh, wajahnya contohnya seperti ini. Nah kalau tenun songket itu adalah pada umumnya memang menggunakan warna-warna uh, kalau nggak sih ya gold. Bagi etnis Sasak, itu merupakan tradisi yang turun-temurun. Jadi, memang sebuah kehidupan yang tidak bisa tidak, ya, perempuan di sana harus melakukan pekerjaan menenun. Kemudian, juga dia untuk berfungsi untuk meningkatkan perekonomian, kemudian juga menjadi sarana untuk meningkatkan destinasi pariwisata, karena tenun ini juga akhirnya menjadi karena perekonomian. Kemudian, juga untuk selanjutnya akan menjadi apa ya cara mereka untuk menyatakan bahwa identitas Nusa Tenggara Timur itu ya tenun yang terutama dan mempunyai kearif, kearifan lokal yang bermakna. Artinya di dalam tenun itu mengandung nilai-nilai filosofis yang akan diturunkan kepada anak cucu. Ya ini dibuktikan melewati sejarah yang bisa kita lihat dari hasil tenunannya yang tercermin dari ragian ya dari uh, motif atau corak yang ada di dalam kain itu corak coraknya bisa menginterpret men apa ya menyalurkan ada sebuah doa ada didikan ada nasihat dan harapan yang uh, dicerminkan melalui motif tersebut metode penelitian ada deskriptif, apa deskriptif analitik tujuan penelitian adalah mendapatkan pemetaan data tenun sasak berdasarkan Uh, nilai uh, kemasyarakat yang hidup di sana ya pokok, kemudian uh, mendapatkan revitalisasi tenun sasak yang diterapkan dalam budaya populer. Relasi radian dan makna tiap karya teragian atau corak itu tadi dibuat dengan nilai. Apapun ya sekecil apapun nilainya pasti uh, mempunyai makna. Jadi sesederhana apapun itu punya makna tertentu. Jadi punya tujuan khusus yang dibedakan antara satu radian dengan yang lain dan punya relasi yang kuat dengan nilai tertentu yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Kemudian tujuannya tadi meningkatkan destinasi pariwisata, kearifan lokal yang bermakna, filosofis ini diturunkan terus ke anak cucu dan dibuktikan melalui sejarah. Yang ini tadi udah ya. Nah, folklor sendiri adalah sebuah kebiasaan yang menjadi tradisi dalam suatu budaya bisa subkultur atau kelompok. Folklor juga merupakan serangkaian praktik yang menjadi sarana penyebaran tradisi budaya. Pengangkatan folklor yang konsisten ini tadi akan menjadikan uh, ciri atau identitas dari uh, etnis Sasak. Nah, ini Bapak Ibu adalah uh, jenis jenis tenun yang ada di sana, ini disebut umbak bentuknya adalah garis-garis lurus saja tapi sekalipun hanya lurus tapi ini menginterpretasikan sebuah kasih yang menerus jadi makanya terus ya lurus aja yang tidak pernah putus sepanjang hayat. Jadi garis lurus itu menunjukkan perpanjang apa ya perjalanan hidup dari uh, mati dari dari lahir sampai matinya. Ini adalah Subah subhanallah dari kata Subah Allah yang artinya mengagungkan nama Allah. Jadi e, tenun ini sangat bagus, warnanya juga e, sangat cantik. Karena begitu bagusnya, maka mereka saat membuatnya itu menyebut nama Allah sehingga disebut subah nale ya, menyatakan pujian terhadap kebesaran Allah sehingga manusia bisa membuat karya begitu hebat. Tak lain adalah karunia dari Tuhan sendiri. Ini adalah serat pinang. Artinya adalah tempat meninang, meninang itu makan sirih dengan gambir yang menyebabkan warna merah. Dan artinya adalah memiliki sikap bersamaan atau rukun terhadap sesamanya. Ini rerajian keker, keker itu adalah nama burung merak ya, istilah di sana keker. Yang maknanya adalah penghargaan dan pendalaman masyarakat serta akan nilai kesetiaan, ya terutama untuk pasangan suami istri supaya ketika dari sejak menikah sampai akhirnya di ujung kematiannya itu selalu dibina oh, kasih sayang yang tidak pernah putus. Ini adalah topek penghargaan nenek moyang kepada hewan yang selalu dijumpai ada di atas. Jadi binatang topek ini hampir di semua tenun ya yang menampilkan motif topek itu memang memberikan penghargaan karena binatang ini oh, tidak mungkin turun ke bawah ya Bapak Ibu karena dia hanya letaknya ada di di atas plafon rumah kita gitu ya selalu hadir dan selalu membawa keberuntungan ya rahmat dalam kehidupan rumah tangga ini wayang wayang uh, artinya ditenun selalu ber, uh, dibuatnya selalu dalam bentuk pasangan nah maknanya adalah pentingnya menjunjung tinggi nilai kemasyarakatan atau kehidupan yang harmonis ini adalah Radian anak panah jadi ini untuk calon uh, uh, kayak pengantin pria yang sudah menemukan atau sudah cocok dengan calon istrinya nanti jadi uh, tidak akan lagi uh, berpindah kepada perempuan lain ya tidak belok lagi gitu ya. Jadi uh, digambarkannya dengan panah yang artinya uh, telah mencapai uh, apa ya pemilihan pasangan yang sudah serius gitu ya. Tidak mungkin akan uh, lepas sasaran lagi dan terus akan dilanjutkan sampai ke kepelaminan, maksudnya seperti itu. Ini bulan berkurung, maknanya adalah menyatakan kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta yang memberikan manusia itu bulan dan bintang untuk menerangi alam semesta ini. Ya matahari di pagi hari, eh, di siang hari dan bulan di waktu malam menyampaikan penyertaan Tuhan yang terus menia, uh, terus menerus ada di sepanjang 24 jam kehidupan kita tiap hari. Uh, ini rarian nanas. Nanas itu adalah hasil uh, panen dari apa ya perkebunan uh, daerah Sasak itu terkenal dengan uh, uh, apa tanaman buah nanasnya sehingga ini dibuatkan menjadi uh, rarian tenun. Ini rarian anteng halus. Motif ini menginterpreta, menginterpretasikan keselarasan atau keharmonisan. Warnanya dibuat netral dan garis-garisnya halus. De, apa ya diciptakan ada besar ada kecil supaya mudah dikomposisikan de, dengan warna-warna yang lain. Karena pemilihan warnanya juga warna-warna netral, abu ya, baik beige. Nah ini radian namanya radigenot, Raji itu artinya syarat, genap itu cukup. Jadi ini memberikan nasihat saat kita bekerja itu hendaknya berbusana dengan baik ya, mengikuti aturan yang kesopanan maksudnya ya. Jadi sebelum kita pergi itu cek dulu baju kita gitu ya apakah kita sudah berpakaian dengan mengikuti syarat atau tata, tata cara yang berlaku. Nah, kemudian radian ini uh, saya hanya sampaikan uh, di sini, tapi sebenarnya masih ada beberapa banyak lagi. Ada radian bintang 4, uh, radian bintang remawe, ada radian apa embo, ada ketupat warna-warni, uh, lepak, dan sebagainya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian revitalisasinya ketika tenun ini uh, dikembangkan oleh tangan desainer, kita bisa lihat di sini, ini adalah baju, kelambi ya kelambi sebenarnya bahasa Jawa juga sih tapi di sana kok nyatanya juga masih dipakai ya kelambi pegon itu merupakan busana pria tradisi Sasak ya kemeja ini bersilangan dengan e, per, percampuran antara beskap Jawa dan e, Eropa jadi kalau kita lihat e, baju beskap ini sebenarnya bagian belakangnya juga ada gerowongnya ya di bagian punggung seperti layaknya e, baju Jawa kemudian kainnya adalah kain tenun Sasak di sini dipakai radian nangka dan kemudian diselipkan juga sebatang keris. Nah baju ini juga pernah dikenakan uh, oleh Bapak Presiden kita ketika dia melakukan uh, apa sih pod, apa sih uh, pidato kemerdekaan tahun 2019. Jadi ini sudah dicampurkan lagi dengan uh, gaya Eropa. Uh, bagian layangnya ini uh, disebutkan ya kalau ini layang itu pengikat yang disembulkan keluar dari baju beskapnya ini berupa selendang kalau ini lebih berupa ikatannya juga merupakan tenun. Nah ini seperti ini ikat kepalanya khusus dari suku Sasak disebut sapuk. Ikat pinggang yang disembulkan keluar ini merupakan ikat pinggang yang disebut dengan leang. Jadi ini ikat pinggang dari dalam ya kemudian dibawa keluar. Unik sekali ya Bapak Ibu ya. Kayaknya mungkin uh, bagi kita yang ada di Jawa nggak mm, kepikir ya untuk menyembulkan ikat pinggang keluar dari jas gitu ya, dan kemudian mengenakan keris di dada. Kain panjangnya dengan radiasi uh, bentuk flora ini bentuk baru dari uh, karya desainer yang kemudian dikembangkan di sana. Jadi diharapkan dengan motif-motif baru itu revitalisasi dari tenun sasa ini masih terus bisa berkembang dan juga bisa dipakai oleh. Uh, Pak Presiden berarti ini bisa di, apa, disiarkan ya ke seluruh eh, secara internasional. Nah, ini adalah contoh, eh, apa upacara ada pisok beras, ragiannya adalah ragi genep seperti yang tadi telah disebutkan. Motifnya banyak garis-garis, nah ini adalah hasil kita revitalisasi dari para perancang yang ada di kita ya, dari Bandung, nih, Pak Deden Suswanto, tahun 2012. Jadi ini dipakai sebagai kayak dodot gitu ya, kalau di Jawa. Kemudian juga uh, luarnanya, ini juga sama. Ini maruka, menggunakan genep Nah ini uh, subah nale yang dipakai sebagai outer uh, dari uh, atas ibu sana muslim. Ini sama, bulan berkurung dengan dibuat dengan warna yang tidak lagi eh, apa ya mencolok tapi warna-warna soft atau pastel jadi eh, ragam biasanya sama tenun eh, ragam eh, apa namanya bulan berkurung tapi dengan warna-warna yang sangat eh, pastel kainnya juga bermacam-macam di sini kalau kita perhatikan juga memakai eh, kain tile ya ini adalah anteng halus jadi yang tadi saya sebutkan yang dipakai menjadi bentuk kayak Of coach peragaan busana Sumbawa ini dibawakan oleh uh, desainer orang asli di sana, Linda Grander, desain uh, desainer rombok. Yang ini juga sama uh, anteng halus. Nah ini uh, karya mahasiswa kita uh, dari apa, Rizkayat Medina, uh, karya proyek akhir ya PA-nya. Ini menggunakan uh, motif keker ya seperti yang ada di samping ini juga keker itu artinya uh, po, apa, burung merak ya dia uh, dia padukan antara karena keker itu biasa dipakai sepasang suami istri ya, calon pengantin maka modelnya juga sepasang ya uh, motifnya pun digunakan bersama-sama. Uh, memang warnanya uh, agak berbeda kalau di sini adalah hanya satu dua warna. Ini memang muncul berbagai macam warna. Jadi memang pesanannya di sana ada warna yang merah, biru, kuning, hijau uh, dimunculkan. Ibu Louis, dua adalah menit, Ibu. baik. Tessa ini uh, terakhir. Iya ya, siap. Menenun adalah bagian dari kehidupan etnis Sasak. Jadi sejak dari lahir hingga kematiannya. Jadi uh, menurut saya ini sesuatu yang luar biasa banget ya kalau Penun itu bisa menghidupi benar-benar sebagai apa ya kayak kayak kita tuh makanan pokok gitu tapi ini busana gitu ya seperti kita beras tapi ini tuh busana yang dibuat dari sejak dia lahir jadi, tadi ya rerajian umbak itu memang benar-benar yang garis-garis lurus pertama kali itu adalah umbak itu memang dipakai untuk menggendong bayi bapak ibu jadi dengan kain itu reragian umbak itu dipakai untuk membungkus ketika bayi itu lahir dan ketika dewasa kain umbak ini tidak boleh dibuang ya dia harus simpan atau dipakai pada saat-saat upacara tertentu dan nanti pada saat dia meninggal itu harus dipakaikan lagi ya jadi memang benar-benar seperti apa ya sesuatu yang mendampingin terus-menerus ini dan kehidupan kejujuran makna daripada Tenun yang garis-garis itu harus menghidupin seseorang dari mati sampai eh, dari lahir sampai matinya. Tenun dibuat secara turun temurun, jadi bukan hanya sejak lahir dan kematian, tapi itu terus diturunkan dalam kehidupan keseharian. Dan menurut saya ini memang benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa dan uh, mengagumkan gitu ya, kok ada ya uh, sampai mereka itu menghidupi uh, tenun itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uh, sepanjang kehidupan masyarakat itu dipakai untuk upacara adat kemudian dikembangkan juga dan diproduksi sebagai bagian yang selalu hadir jadi tidak hanya dipakai tapi diproduksi dan dikembangkan dan terus di, apa ya ditingkatkan tenun adalah budaya folklor yang bertumbuh menjadi budaya populer di ya, nusantara timur yang kemudian dibawa ke nasional karena kualitas tenunnya memang yang kuat bahan bahannya alami dengan uh, radian atau motif yang luar biasa menarik, budaya ini perlu terus dikembangkan oleh desainer dan akademisi, juga punya peran penting ya dalam merevitalisasi tenun-tenun uh, ini agar menjadi unggulan yang mampu bersaing di dunia transnasional. Demikian, Bapak Ibu, uh, sajian dari penelitian saya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Ibu Louis. Um... Ya. Ya sekarang uh, ini kita mulai masuk ke sesi tanya jawab ya. Ada di sini udah ada pertanyaan. Kita buka dulu chat ya. Oke. Okay. Di sini ada pertanyaan untuk uh, Ibu Sariwati. Ibu Sari masih ada Bu? Bu silahkan Bu Tessa. Ya. Ini ada pertanyaan tentang uh, terkait empat poin Henderman yang dipaparkan seperti apakah implementasi uh, self control, self respect dan rendah hati serta prinsip keluhuran dalam kehidupan akademik di lingkungan institusi pendidikan berdasarkan pengalaman uh, dan pencermatan Ibu. Begitu pertanyaannya Bu. Baik, Ibu Tessa. Boleh tanya dari siapa, Bu, pertanyaannya? Ini, uh, sebentar. Dari, uh, ini kok nggak kelihatan di saya, maaf. pak pak Siapa, -apa, Ibu? Uh, pak Aim. Pak Andi, Pak. Ah, dari nah. di sini, Oh, dari Pak Aim, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu Tessa. Terima kasih, Pak Aim, untuk uh, pertanyaannya. Uh, saya menyampaikan karena tadi di situ dikatakan berdasarkan pengalaman. Saya akan menyampaikan berdasarkan pengalaman, terlebih karena memang uh, mata kuliah yang diajar adalah mata kuliah pengembang kepribadian. Uh, yang pertama, saya mau menekankan begini: memang nggak bisa dipungkiri kalau kita berbicara nilai-nilai itu nilai-nilai itu kan sesuatu yang diwariskan dan semakin lama generasi itu dari e, fase mewariskan itu dia akan semakin luntur jika nilai-nilai tersebut tidak ada di dalam pengamatan apa tidak dapat mereka lihat secara langsung yang saya maksud dengan dilihat secara langsung di sini adalah yang Bukan didengar, ya. Kalau didengar, pasti anak-anak eh, di sekitar kita, apakah dia di sekolah atau di perguruan tinggi, masih sering mendengar tentang nilai-nilai tadi. Contoh, misalnya, kalau mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, tidak boleh menyontek dan lain-lain, gitu. Namun, ketika mereka melihat orang-orang yang harusnya jadi panutan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan maka nilai-nilai tadi itu hanya seperti slogan dia tidak terimplementasi dia tidak terlaksana dengan baik jadi, di sini, Pak dan juga Ibu, kita semua, pepatah dari masyarakat Tionghoa itu bisa kita jadikan sebagai acuan yang bersama. Apa pepatahnya? Dia mengatakan bahwa seorang anak itu belajar bukan dari apa yang dia dengar, tetapi dia akan lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat. Nah, Jadi, atau kalau kita ambil lagi eh, prinsip di dalam pembelajaran yang mengatakan begini, kalau saya mendengar saya ngerti 20 30%. Kalau saya dengar kemudian saya lakukan bisa sampai 7 sampai 70 sampai 80%. Tapi kalau saya dengar saya lakukan bersama-sama dengan orang lain itu bisa sampai 90%. Artinya sebagai malu sosial itu memang kita selalu butuh ya. Kita selalu butuh penguatan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi kalau kita bicarakan tadi tataran yang pertama itu bisa saya katakan harus dari orang-orang sekitar dulu. Kalau lingkungannya itu lingkungan keluarga, maka harus dari orang-orang dewasa yang ada di rumah dulu, ya. Karena lingkungan pertama anak belajar itu dari orang tua. Kalau dia berada di sekolah, kalau berada di kampus, memang keteladanan, contoh itu harus ada dari orang-orang yang secara struktur sosial, secara fungsi sosial memang di atas mereka. Dosen misalnya ke mahasiswa, guru ke siswa. Seperti itu, Pak. Jadi eh mungkin ada yang mengatakan, "Pernahkah kita semua mendengar kalau ikan pembusukan itu dimulai dari kepala?" Itu juga berlangsung di di dalam semua ranah hidup kita. Jadi kalau dia seharusnya secara fungsi orang tua tidak melakukan tugas dengan baik, ya kita sulit berharap Anak-anak kita lakukan hal dengan baik. Sebagai dosen juga demikian. Mungkin singkat saja ya Bu Tessa. Atau satu lagi mungkin yang tadi Pak itu yang disampaikan Hendarman itu kan saya bilang tadi itu mengacu ke empat pilar ya dari PBB. Yang pertama orang harus tahu dulu who know. Yang kedua dia to do. Yang ketiga dia to be. Dan yang keempat how to live together. Jadi pertama kita tahu. Setelah kita tahu kita melakukan. Ya, Tapi yang kedua, ini yang kita lakukan. Ini berbeda dengan tubi. Be. Kenapa? Kalau tuduh orang itu melakukan, kalau merasa diamati, anggaplah kalau lampu lalu lintas, oh karena ada polisinya atau ada CCTV, ya aku berhenti gitu. Tapi kalau enggak, aku bablas saja. Itu masih dalam tataran tuduh. Tapi kalau to be, dia itu sudah datang dari dalam, motivasinya itu motivasi internal. Ada atau enggak ada orang lain, saya akan tetap pada aturan. Ada atau nggak ada orang lain, saya akan melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Dan yang terpenting, bagaimana seseorang itu hidup damai berdampingan dengan semua orang, apapun suku, ras, etnis, agama yang dia sebut dengan how to live together. Kurang lebih seperti itu, Bu Tessa. Semoga bisa menjawab untuk Pak Ain. Terima kasih, ya. Terima kasih, Bu Sri. Uh, Oke, okay. ini ada pertanyaan lagi. Uh, dari eh, ini untuk Ibu Kristin. Ya. Yeah. Uh, tentang gaya hidup. Oke. Okay. Munculnya gaya hidup dan fashionable menyebabkan batik lasem menurun masa kejayaannya. Apakah hal ini terimplementasi ke dalam motif batik lasem saat ini? Metode apa yang dipergunakan untuk pembacaan visual dalam motif batik klasik? Lalu bagaimana merekonstruksi pembacaan visual tersebut sehingga mendapatkan makna? Gitu, Bu. Oke, saya jawabnya satu-satu ya. Satu-satu ya. E eh, udah banyak. Taria. Ya, ya. Taria ah, ya. oh, kepada man? <laughs> sorry, saya nyari dulu ya. Selamat siang Ibu Sriwati. Ada. Nah soal batik lasem itu proses regenerasinya tuh bagaimana? Jadi ketika saya datang ke lasem ya, memang itu yang selalu jadi PR bagi para pembatik di sana adalah regenerasi. Jadi ketika tahun 70 an batik lasem benar-benar nyungsep. Sebetulnya bukan batik lasem aja, semua batik juga. Karena tiba-tiba orang ngerasa batik itu sebagai sesuatu yang kuno jadi mereka pengen pakai baju yang lebih modern ditinggalin deh ya walaupun ada usaha-usaha dari Ali Sadikin yang mewajibkan batik sebagai kemeja dan lain-lain ya udahlah ya itu tapi tetap batik itu terpuruk bahkan ketika saya datang ke Lasem itu beberapa Pak, orang di sana menceritakan misalnya pak Santoso yang menjadi ketua klaster batik Lasem, dia sempat pergi ke Jakarta lebih rela menjadi sopir truk daripada meneruskan usaha orang tuanya. Lalu ibu Reni dari eh, anaknya Bu Naomi Susilowati itu malah dulunya bercita-cita ingin menjadi sekretaris. Jadi pekerjaan batik itu dianggap sebagai pekerjaan yang tidak punya prospek. Nah tapi karena Tahun 2002 e, udah diakui mulai hidup lagi tapi sekarang terpuruk lagi nah itu yang regenerasi baik dari pengusaha maupun pembatiknya yang susah kalau pengusaha mungkin masih bisa lah ya tapi yang sangat e, sekarang langka itu adalah para pembatik jarang e, banyak pembatiknya itu udah sepuh-sepuh itu yang harus ini ya pr-nya yang harus di e, harus kita apa harus kita pikirkan bersama harus diapain nanti ya bentar ini teh ketutup beningan sorry nah selanjutnya tara ya uh, ibu Sariwati udah nanti ini yang yang itu di ini bu di uh, yang nah. tadi saya tanya, uh, tanyain uh, ini bu nggak nggak ada di kolom chat oh iya tanpa <laughs> yang tentang implementasi ke dalam motif batik, karena tadi uh, apa? Oh, itu tadi udah ya. Kalau yang metode apa yang digunakan untuk pembacaan visual, Bu? Nah, itu uh, jadi ya. Ini kan sebenarnya juga bagian dari penelitian saya. Jadi dulu tuh, saya mikirnya, "Ah, udahlah, saya induktif aja." Jadi, kalau penelitian induktif kan datang aja ke lapangan, terus nanya-nanya, nanti ketemu sendiri deh di sana ternyata itu pengen nangis. Saya udah buat berapa kali apa namanya fokus grup discussion, terus para pembatiknya bilang nggak tahu. Tanya aja ke Pak Sigit, Pak Sigit itu sekarang udah almarhum ya, baru-baru ini meninggal. Tapi waktu itu juga udah sangat sepuh dan pendengarannya kurang baik. Tapi untungnya saya pernah, saya dan mahasiswa saya pernah ketemu. Jadi gimana dong ya itu penelitian kan harus diinikan juga. Nah untungnya saya tuh kebetulan ngajar kebudayaan Tionghoa peranakan kan, jadi saya tuh seenggak-enggaknya belajar tentang simbol-simbol dari budaya visual Tionghoa. Terus juga teman saya, Ibu Yunita, juga cukup dekat dengan budaya Jawa, maka dari pengetahuan yang ada, kita gunakan, jadi penelitiannya deduktif sekali. Jadi dari pengetahuan yang kita ketahui tentang simbol-simbol yang terdapat dalam budaya visual Tionghoa dan Jawa, kita pakai untuk menganalisis, karena kalau ditanyain langsung ke eh, ininya, ke siapa itu? Kan motifnya itu motif yang eh, warisan turun temurun, ya, itu eh, susah untuk di mereka menjawab. Tapi mungkin juga saya mikir, apa mereka sebenarnya tahu, cuma nggak bisa mengatakannya aja gitu. Ya, hmm, okay. Okay. yang ini yang Bu Belinda, ya. Apakah terdapat pengaruh Islam dalam motif Lasem? Sampai saat ini sih saya belum nemu ya. Malah motif eh, apa yang las, yang pengaruh Islam dalam mot motif batik itu yang paling kelihatan sebetulnya ya di pesisir. Kalau di pedalaman saya kurang tahu. Yang di pesisir itu motif batik tiga negeri dari Batang yang namanya peloati. Itu benar-benar nilai-nilai -benar, eh, dari ajaran Islam ada di sana yang kalau itu kan hal-hal yang buruk harus ada di luar hati yang baik harus di dalam terus itu ada eh, ininya apa ada ajaran-ajarannya nah untuk ini ya tertarik uh, warna ini ada kaitan dengan letak geografis iya itu eh, letak geografisnya eh, ibu Erika itu berpengaruh, jadi warna merahnya Lasem itu eh, hanya bisa di, dicapai karena air tanahnya. Air tanahnya di Lasem eh, ini, apa air tanahnya di Lasem itu? Nggak tahu kadar garamnya ke gimana, sehingga apalagi zaman dulu, ketika pakai akar mengkudu, itu warna merahnya cuma bisa muncul di Lasem. Makanya ada yang batik tiga negeri itu, eh, jadi birunya Indigo diperoleh di Pekalongan. Merahnya di Lasem, coklatnya di Solo, ya. Terus, warnanya menjadi lebih cerah, ada kaitannya, nggak ada selain karena faktor geografis juga faktor orangnya, ya. Orangnya, kalau kita pergi ke Lasem, orang Lasem itu kan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka itu termasuk orangnya keras, to the point, lugas gitu. Jadi, Ya memang ada pengaruhnya juga. Itu beda dengan misalnya batik Pekalongan yang banyak terpengaruh oleh eh, itu budaya visual Belanda. Oke, okay. ya, itu dulu mungkin ya jawaban dari saya. Iya, Bu. Udah sama Ibu udah otomatis dibaca pertanyaannya. <laughs> Oke, okay, Bu. Ya, terima ya. kasih Bu Kristin. Semoga ya, sama -sama. bisa menjawab bisa menjawab semuanya ya. Ya, kalau belum jelas uh, boleh tanya ya. lagi. Iya, <laughs> Bu. Terima kasih, Bu. Uh, ini ada pertanyaan untuk uh, Ibu uh, Lois. Ini dari, oh kita ada uh, kedatangan tangan tamu nih dari Universitas Ciputra. Uh, dari, oke, okay, uh, Ibu atau atau Mbak ya, Ibu Olivia Gondo Putranto dari Universitas Ciputra, ini tertarik dengan kain tenun sasak. Jadi ini pertanyaan untuk Ibu Luis nih. Apakah ada motif-motif yang sakral pada eh, motif eh, ikat ya, ikat kain tenun sasak dan apakah uh, boleh jika kain tenun dengan motif sakral tersebut direvitalisasi menjadi baju-baju fashion? Gitu. Begitu Bu uh, Ibu uh, Luis. Ya, betul itu pertanyaannya. Ibu Luis masih ada, Bu? Iya, Bu Tessa, ya. memang ya, lagi ya, di supaya suaranya tidak berbahaya Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Olivia Gondo Putran Putranto. Terima ya. kasih banget dari Cipta bisa Hadir. Baiklah, akan saya jawab menurut pemahaman saya. Jadi, tadi sudah saya disampaikan, yang sakral, yang sangat sakral itu motif atau radian umbak. Ya, umbak ini yang tadi, yang bentuknya garis-garis lurus, itu kemudian di ujungnya ada rumbai. Uh, kalau yang lebih sakral lagi di ujung rumah itu nanti dipasangi kepeng, kepeng ya bacanya, kepeng atau apa, -apa ya semacam gitu. peteng ya, kepeng itu itu uh, lebih uh, sakral lagi. Jadi baju ini uh, bukan baju, tenun ikat, tenun apa umbak ini tidak dijual belikan dan hanya boleh dikenakan uh, untuk bayi aja, artinya ya uh, orang yang bersangkutan. Saat itu dipakai untuk menggendong bayi pertama kali lahir, dan dia akan dipakai terus pada saat melakukan upacara-upacara adat sampai kematiannya. Itu aja yang dianggap benar-benar sakral, jadi itu tidak dijual belikan, dibuatnya khusus. Jadi mungkin orang tuanya juga sudah mempersiapkan sedemikian rupa ketika nanti kelahiran putranya gitu, karena ini akan dipakai menjadi apa ya, semacam tanda kutip penjaga ya seumur hidup sementara motif-motif yang lain sampai yang uh, mungkin yang tokek itu agak-agak jarang ditenakan ya kalau yang tokek. tapi kalau yang motif-motif uh, yang lain ragian ragi genep kemudian apa tadi uh, ampeng alus dan kemudian toker kemudian apa bulan berkurung subhanale itu bebas ya kayaknya desainer juga sudah mempergunakan itu dengan dengan apik gitu ya artinya tidak tidak ada komplain gitu kecuali umbak itu dan tokek memang agak agak jarang digunakan nampaknya itu juga agak disakralkan ya karena itu tokek itu memang dalam tradisi budaya di manapun ya di Kalimantan juga sama ya itu uh, sangat apa dikhususkan gitu tokek itu karena binatang ini kan nggak pernah menjamah uh, lantai ya jadi uh, benar-benar itu dianggapnya sakral seperti itu Olivia jadi umba dan tokek kayaknya agak kalau umba memang benar-benar nggak boleh sama sekali gitu ya tapi kalau tokek memang belum pernah saya melihatnya itu di uh, di explore oleh desainer tapi, kalau yang lain-lain itu oh, banyak banget, ya udah dipakai dan sangat ini apa eh, familiar untuk kita jumpai. Gitu artinya, semua orang bisa menenangkan seperti itu. Olivia, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih, Bu Semoga terjawab ya. Intinya, eh, apa eh, pertanyaannya? Eh, mohon maaf, ini kebetulan durasi kita kejar-kejaran, eh, jadi untuk beberapa pertanyaan tadi. Yang ada di kolom komentar, uh, mungkin Ibu Luis minta tolong dijawab di kolom komentar boleh nggak Bu? Ada ada satu pertanyaan lagi soalnya untuk Ibu Luis. Oh, nah, ya. Pertanyaan uh, ya. Pak Andi ya. Baik, saya baca dari sini aja pertanyaan Pak Andi. Ya um, bisa di kembali. bisa mungkin bisa di komen di di kolom chat aja Bu, karena kita oh, mau. di kolom chat aja eh, baik. Yes. Iya, iya Bu. Jadi uh, kita mau langsung ke uh, ya, apa acara okay. berikutnya ya. Iya, terima Baik, kasih Bu Luis. Sama-sama, Tessa. <laughs> kita kejar-kejaran sama sesi yang kedua ini. Hmm. Oke, okay. um, kita langsung ke uh, ini aja ya. Langsung ke kesimpulan uh, uh, materi. Jadi ini menarik sekali untuk yang dari uh, pembicara yang dari KBK uh, Sosial dan Budaya ini uh, seperti apa ya seperti uh, ada pendahuluannya, ada isinya, ada kesimpulannya gitu masing-masing masing-masing uh, pembicara yang tadi dari Ibu uh, Dr Sriwati Ginting ini memaparkan tentang pendahuluannya tentang uh, identitas uh, uh, sosial dan budaya satu se sebuah uh, bangsa gitu ya uh, di situ ada tentang aspek uh, beberapa aspek uh, yang harus diperhatikan uh, dalam pengembangan uh, ini juga ya pengembangan identitas uh, kemudian uh, ibu Kristin ini me me Ibu Kristin dan Ibu Luis ini memaparkan tentang isi daripada identitas bangsa tersebut gitu. Jadi berurutan gitu ya ininya topiknya saling mengisi gitu. Nah kalau yang Ibu Kristin ini tentang motif batik dan juga ada hubungannya juga tadi sama topiknya Ibu Luis tentang motif ini juga ya motif tenun gitu. Ada beberapa motif Tenun di sini juga ada beberapa motif kain batik um, dari lasem ya itu tentang um, mengungkapkan bagaimana media bagaimana uh, uh, apa pesan-pesan uh, itu pesan-pesan tentang kehidupan tentang perjuangan bahkan tentang dari uh, kelahiran kehidupan dan kematian itu bisa disampaikan uh, dari motif kain gitu ya, motif dua dimensi gitu, tapi pesannya sangat mendalam gitu yang ada uh, di dalam uh, kain batik ataupun kain uh, tenun sasak tersebut gitu. Oke, uh, mungkin itu kesimpulan uh, garis besarnya ya dari uh, sesi satu dari um, uh, pembicara tiga pembicara sesi satu dari KBK Sosial dan Budaya. Okay